Baru-baru ini, YouTuber Yeni di Cina ramai diperbincangkan warganet nih teman-teman. Pasalnya, dirinya sedang menjalani beberapa kegiatan di 4 kota langsung nih teman-teman. Usai sukses dalam bidang masak dan YouTube, Yeni di Cina selalu meluangkan waktu bersama sang suami, di mana di sela-sela kesibukannya mereka selalu memanfaatkan momen berdua untuk keharmonisan rumah tangganya nih. Meskipun sesibuk apapun, mereka selalu meluangkan waktu untuk berduaan nih teman-teman. Nah, selain itu pun ternyata kunci dari kesuksesan mereka itu saling mendorong, saling membantu, dan saling support satu sama lain nih teman-teman. Patutnya mereka ini menjadi sukses karena kerjasama dalam satu keluarga itu penting banget ya teman-teman. Kita doakan semoga Yeni di Cina bersama sang suami makin sukses ya teman-teman, bahkan bisa ke mancanegara untuk memperkenalkan masakan dari Indonesia nih.